atas oleh Sanjar. Terus mencari Dominic Da Silva. Tandukan ke belakang, agak jauh. Peluang untuk Dominic Da Silva ketika ini. Lambungan Dominic Da Silva! Hat-trick pertamanya pada musim ini. Berjaya mendapatkan jaringan yang cukup baik untuk Terengganu. Tiga jaringan dari Dominic Da Silva malam ini untuk dia mendapatkan hat-trick pertamanya musim ini. Sedikit kesilapan terus dimanfaatkan oleh Dominic Da Silva untuk kedudukan 3-3 ketika ini. Ya, di sini kita melihat bagaimana satu counter attack begitu laju dilakukan oleh pemain pasukan Terengganu, dan di sini juga bagaimana saya rasa Syakir Hamzah perlu untuk cuba untuk lebih jauh untuk membuat clearance, dan di sini kita lihat bagaimana ketenangan yang ada pada Dominic Da Silva.